senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira dengan tema kembali kepada kasih mula-mula. Di dalam Wahyu ada 7 surat daripada Yesus kepada 7 gereja di akhir zaman yang merupakan gereja universal sampai hari ini kepada semua yang mengaku gerejanya atau umatnya. Di Wahyu pasal 2 yang keempat dikatakan kepada jemaat di Efesus. Gambaran kita hari-hari ini, ayat yang keempat. Namun demikian, kata Yesus dalam suratnya, setelah Yesus memuji-muji gereja di Efesus, dia berkata, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari hari-hari ini kita periksa, apakah kasih kita tetap kasih yang mula-mula dahulu. Kalau untuk mengukur kasih mula-mula itu, coba tes. Suami istri yang sudah sekian belas tahun melayani dan menikah. Dulu waktu masih pacaran, kalau noninya, butetnya bilang, bang, ko, telepon nih, jangan lupa kalau ke rumah, bawa martabak Bangka. Anda tahu, sampai di rumah ceweknya, martabak Bangka dibawa, martabak manis dia bawa, duku, salak, nanas, pisang, dan lain-lain. Cuma pesan martabak Bangka, wah martabak Nusantara dibawa. Tapi setelah sekian puluh tahun menikah, ceritanya bisa beda. Bang, jangan lupa, kau jangan lupa, martabak Bangka. Sampai di rumah apa yang terjadi? Minimal nih, minimal. Ada martabak Bangka. Kalau istri tanya, bang, kok cuma martabak Bangka? Loh, pesannya apa? Kan martabak Bangka. Pas kan? Mintalah, kata suaminya, diberikan kepadamu. Enggak, cuma dulu kan adik minta martabak Bangka, ada martabak manis, ada temannya duku, dan martabak Nusantara lainnya. Oh, bahkan ada beberapa suami yang betul-betul berubah drastis. Bang, martabak Bangka ya. Sampai rumah gak ada martabaknya. Ditanya, kok gak ada? Kamu telat. Waktu kamu ngomong, aku sudah di jalan tol. Nanggung untuk turun. Padahal kalau masih pacaran, ditelepon, bang, martabak Bangka. Semuanya di bawah. Ditanya, tadi waktu ngomong di mana? Sudah di tol sih, tapi saya turun balik lagi. Itulah cinta mula-mula. Berkobar-kobar, menyala-nyala. Bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan, kepada pasangan hidup kita yang sah, kepada pelayanan kita? Adakah masih berkobar-kobar seperti dahulu? Tidak hitung-menghitung. Selalu waktu masih cinta mula berkata, kalau ada yang butuh uang, butuh bantuan, butuh pertolongan, saya ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, saya. Itu karena cinta mula-mula. Setelah sekian puluh tahun melayani, lalu mulai kecewa, kalimatnya, kata-katanya sama, namun nadanya beda. Apa-apa, saya. Dulunya, apa-apa, saya ya. Sekarang kebalik, apa-apa, saya. Apa-apa, saya. Menjadi komplain dan kecewa. Karena itu, di surat Wahyu pasal 2 ini ayat yang kelima, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan kembalikan lagi seperti semula. Kalau enggak, kaki dian akan kucabut, kupindah daripadamu. Bahaya sekali. Mari hari-hari ini kita jaga cinta mula-mula kita yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala kepada Tuhan dalam doa kita, dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha. Yuk kita jaga tetap kembali dengan cinta mula-mula yang berkobar-kobar, sehingga hari-harimu ke depan penuh blessing, penuh damai, penuh keberhasilan. Sehingga kita berani hari ini ke depan, kita berani senyum dan bermuka gembira. Amin.